sini Rohama ma dame na Tuhan Dewa ta mata dohok Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai amin Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara selamat pagi kami amanginang doa kadongan nah nolongan di bagai Yesus Kristus salam sehat salam jumpa kembali bersama dengan firman Tuhan dan tak terasa kita sampai kepada penghujung minggu ini dan kita sudah sampai kepada akhir tahun gerejawi 2021 dan besok tanggal 21 Minggu ya kita akan beribadah yaitu ibadah Minggu akhir tahun gerejawi 2021 terasa kita sudah sampai di penghujung tahun tentu kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita mari kita syukuri hari ini bersama dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Pesalmen Mazmur 18 ayat 7. Jadi di natar gugu diaw, hujuru jahuba jalahu pangir do tu debataku. Jadi di suaraki masuaraki jala tolhas do tu pinggolna. Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di firman ini ya, kita bertemu suatu kesaksian dan pengakuan yang sangat luar biasa dari pemasmur. Yang pertama, dia bersaksi bahwa pada saat dia berada dalam kesesakan, dia berseru dan meminta tolong hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika dia minta tolong dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dia mengaku bahwa Tuhan mendengar seruannya dan Tuhan mendengar permohonannya. Dan permintaannya sampai kepada Tuhan. Pengakuan seperti ini harusnya dan hendaknya kita hidupi dalam kehidupan kita, tak terasa Bapak, Ibu, saudara-saudara. Setahun perjalanan kalender gerejawi sudah kita lalui, tentunya banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun, banyak juga dan lebih banyak berkat Tuhan yang telah kita terima. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mengingatkan amanginang kawan-kawan, mengingatkan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Agar kiranya kita senantiasa berseru hanya kepada Tuhan. Ya. Sebagaimana juga tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Jauh mau jumpa di hari hagugodan dan Maka pengakuan seperti ini, dan karakter kehidupan yang ditunjukkan oleh pemazmur senantiasa kita hidupi dalam kehidupan kita Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bersandar marpa sadiat tu debata tu ma nama tapasah sude akabaru baru kilota mubi molotik kiroaka kasusan molotik kiro akap hagukuduk Unang to nahasik kita marpang usat ya. Yang guna dia sianganon, anon. Tang adong na boy. Na tau haposat di hita. Da holan. Tu do na gabi haposat ta. Maka bapak ibu saudara-saudara. Senantiasalah berseru. Hanya kepada Tuhan. Dan tentunya selama setahun kalender gerejawi sudah kita lalui Sebagaimana telah saya sampaikan Bahwa pun banyak pergumulan kita lalui Tentunya lebih banyak berkat Tuhan yang kita terima Maka pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur Hendaknya menjadi pengakuan kita bersama Bahwa Tuhan senantiasa menolong kita Kalau kita menoleh ke belakang sejenak Perjalanan kehidupan kita, tentunya, kita harus berani mengaku bahwa Tuhan senantiasa mendengar suara teriak kita. minta tolong, Tuhan senantiasa mendengar per permohonan kita, dan segala doa-doa kita didengarkan dan sampai kepada telinga Tuhan. "Hari kata Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam satu hari ini jangan lupa." untuk berserah diri kepada Tuhan dalam doa dan permohonanmu. Jangan lupa untuk berdoa siapa, untuk mendoakan orang-orang yang patut kita doakan. Dalam pekerjaan kita, dimanapun, senantiasalah menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa kita. Agar senantiasa Tuhan menolong, Tuhan membimbing, dan Tuhan meneguhkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Selamat memasuki minggu akhir tahun gerejawi 2021. Tutu udah ngakahan ongangan nabi Debata Imahati para rata Dan selamat menyambut tahun baru gerejawi 2022. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita menyanyikan buku ini nomor 223 ayat 1 dan ayat 3.

Good all on sipanguludon soylan gandang on long to all God bless you nonstop